Tunggu dulu. Saya mau. Dialah rompak yang memimpin kapal bajak laut itu, Tuan Panglima. Oh, ini rupanya. Hebat benar nyalimu. Berani menjamah daratan sampai kemari. Jangan Tuan percaya omongan perempuan ular itu. Dia tukang fitnah. Dia membawa lari istri dan adikku. Masukkan kerangkeng. Mau apa lagi, Lasmini? Membunuhku. Di mana kamu sembunyikan istri dan adikku? Mereka ku tinggal di Bukit Kalam. Buat apa ku bawa ke tanah seberang? Mereka kan pendekar-pendekar perkasa. Kenapa mesti dibingungkan? Ucapanmu bisa dipercaya. Satu yang jarang kulakukan ialah berbohong. Sebagaimana aku tidak mau membohongi diriku bahwa aku harus mencintaimu. Kalau begitu aku harus kembali ke tanah Jawa. Kalau ternyata terjadi apa-apa dengan istri dan adikku, aku akan kembali untuk menghukum kamu. Jangan mimpi, pendekar. Hanya aku yang mampu membebaskan kamu. Keselamatanmu berada di ujung lidahku. Kamu tahu, panglima perang di sini adalah kekasihku. Lebih baik kau terima tawaranku. Aku benar-benar mencintaimu. Aku akan mintakan pangkat yang tinggi untukmu. Kita arungi bahtera hidup bersama, ya? Kau tidak akan menemukan kebahagiaan bersamaku. Karena aku lebih mencintai istri-istriku. Tidak tahu diuntung. Penjaga, awasi bajingan ini terus. Jangan kasih makan, jangan kasih minum. Buka! Hari ini aku berangkat ke tanah Jawa Dwipa, berkumpul kembali dengan keluargaku. Semoga kamu di sini mendapatkan kebahagiaan, Satria Madangkara. Hei, buka! Thank you.
Raden sudah ditunggu oleh Gusti Prabu. Terima kasih, Paman. Ayo, Paksi. Yuk. Ini memang bukan pekerjaan ringan. Tapi aku percaya, Tumenggung Aji Santa akan mampu melaksanakan tugas besar ini dengan baik. Atas restu Baginda. Dan kamu, Panglima Ringkin, tidak boleh terlena. Keamanan harus tetap dijaga. Tidak semua orang suka melihat kerja besar kita. Hamba akan selalu menjalankan tugas dengan sekuat tenaga, Gusti Prabu. Dengan ajian Waringin Sungsang yang Kijara dan Lugina miliki, pasti akan mampu menghancurkan mereka. Siapa yang tidak tahu, dengan kesaktian murid-murid utama perguruan Gun Sabah. Terlalu gegabah, Panglar. Keyakinanmu terlalu berlebihan. Saya kira lebih baik, Kijara. Begitu orang-orang kuat Medangkara itu keluar dari sarangnya, saat itulah orang-orang Kuntala akan menyerbu istana Medangkara. Dan cita-cita kita akan tercapai. Itu bukan taktik. Itu perbuatan nekat. Maaf, Raden Panglar. Saya setuju rencana Kijara untuk menghancurkan kerajaan Medangkara dari dalam. Kita rusak jiwa para pemimpinnya. Sampai suatu saat Medangkara benar-benar keropos. Saat itulah kita hancur leburkan mereka. Sampai kapan? Sampai kita semua menjadi jompo, pengecut, Panglar. Hati-hati lidahmu. Bukan cuma kamu yang orang Kuntala, bukan cuma kamu yang punya dendam pada Medangkara. Kita sudah tidak sepaham lagi. Kalau mereka nekat melakukan rencananya, kerja kita bisa berantakan. Terima kasih sudah mandi. Anda telah sudi mengantarku ke Pulau Jawa. Salamku buat Warwan Dewa kalau kebetulan Anda mampir ke Dharma Raya. Saya akan sampaikan kalau bertemu.
Anda jadi berangkat ke Kawali? Ya, saya harus membeli kuda. Kalau tidak ada halangan, mudah-mudahan pekerjaan ini akan selesai pada bulan keempat. Kelihatannya semua serba lancar. Tapi Tumenggung harus memperhatikan kalau ada keluhan dari rakyat ataupun kepala duku yang menyangkut pekerjaan ini. Sampai saat ini tidak ada Gusti Dewi. Bahkan saya kewalahan menghadapi penduduk pedukuhan yang berlomba ingin mendarmabaktikan dirinya untuk negara. Artinya, kita wajib lebih memberikan rasa perlindungan dan kemakmuran. Pasti, bentar, jangan cepat-cepat. Kudanya bandel, Bu. Kalian yang bandel. Benar, Bu. Bagaimana mengenai pembagian kerja? Sampai saat ini masih teratur, Gusti Patih. Bagus. Saya yakin kerja ini cepat selesai. Yang sulit menghadapi orang-orang dari pedukuhan Karang Tunggal. Kadang-kadang mereka tidak mau digilir. Tapi tetap kami paksa pulang ke desanya. Memang begitu. Bagaimanapun pengabdian mereka pada negara, tidak boleh menyampingkan keluarga mereka, ladang-ladang mereka. Hilir kerja harus tetap dipertahankan. Hanya sepekan dalam satu bulan mereka boleh bekerja bakti untuk negara. Baik, Gusti Patih. Juga permintaan orang-orang Kuntala untuk membantu tetap kami tolak. Ya. Terus terang kami masih meragukan kesetiaan mereka terhadap Madangkara. Yang penting, apakah perempuan itu bisa kita garap? Kelihatannya begitu, Kijara. Dia senang sekali menerima hadiah yang Anda berikan. Wah. Aduh. Belum pernah aku melihat perhiasan seindah ini. Ya? Tapi aku takut Kakang Tumenggung akan marah, Bu Karti. Saya kira tidak ada alasan Gusti Tumenggung marah, Den Ayu. Terus terang saja, perhiasan yang Den Ayu pakai sudah kurang pantas untuk istri seorang Tumenggung. Maaf loh, Den Ayu. Tidak apa-apa. Tolong sampaikan terima kasihku pada teman Bu Karti. Siapa namanya? Kijara, Den Ayu. Oh, Kijara. Bilang saja, aku sudah menerima hadiahnya. Kijara itu saudagar ya? Kok Den Ayu tahu? Memang, dia biasa berdagang ke Pajajaran. Bahkan, pernah ke Majapahit dan ke Suwarnabhumi. Sebenarnya, dia orang Kademangan Cempaka. Hah? Orang Kuntala? Salah. Kenapa Bu Karti omongkan itu? Suaminya bisa curiga. Jangan khawatir. Saya katakan orang tua Kijara berasal dari Pajajaran. Ya, terus? Saya dengar, Nyi Lapat sering bertengkar dengan suaminya. Karena sang Tumenggung itu terlampau jujur. Sementara, sebagai bekas penari ledek, Nyi Lapat gandrung dengan kemewahan. Bagus. Lewat wanita-wanita macam Nyi Lapat, satu demi satu orang-orang penting Madangkara kita hancurkan. Yang penting, cuma bangunan pesenggerahan dan kuburan dalam gua itu saja yang kalian hancurkan. Gampang itu. Saya minta pekerjaan ini direncanakan dengan baik. Iya. Ini Wong Panjar. Serahkan dia. Itu pekerjaan kami, Raden. Anda tidak usah bingung. Saya cuma ingin mengingatkan kalian. Senopati Madangkara, orang-orang sakti. Jadi jangan terlalu meremehkan. Ah, kami tahu apa yang harus kami lakukan. Yang penting, kapan? Secepatnya. Saya akan beritahu waktu yang pasti. Sebab ini harus ada kerjasama dengan orang-orang Kuntala lain
untuk menyerang keraton. Kelompok kalian sudah terkenal mampu bergerak cepat. Itu sangat diperlukan untuk kerja pengrusakan. Ya, saya mengerti. Saya tunggu perintah Raden. Hidup Kuntala! Hidup! Kamu jual kemana kerbau itu? Keponakan, keponakan harimau. Itu saja kan kalau tidak mau mengaku. Betul kan? Aduh. Jangan kan? Kurang aja. Terima kasih, Den. Biasa, anak buahnya. Hampir saya mati. Jadi laki-laki harusnya mampu membela diri. Lawan! Kalaupun mati, mati yang terhormat. Saya cuma gembala. Siapapun kamu. Sudah, sekarang tunjukkan rumah buka mana. Hah? Buka mana juragan Doger? Betul. Katanya kau sudah jadi istri Tumenggung waktu di Mojopahit. Dengar kabar begitu, ibu gembira sekali. Saya memang hampir di Pristrik Tumenggung Bayan, di Pamotan, bukan di Majapahit. Tapi kemudian mati, terbunuh oleh orang Mandakara. Orang Mandakara? Mandakara kan negeri di Tanah Sunda, tetangga Pajajaran. Namanya Brahma. Brahma. Brahma Kumbara. Dia pernah menyusul saya sampai ke Pagaruyung. Karena mengira saya menculik adik dan istrinya. Dia bukan orang sembarangan, Lasmini. Dia Raja Mandakara. Dia terkenal sakti Mandraguna. Kau tidak akan mampu mengalahkannya. Raja. Suatu saat dia harus takluk padaku, menyembah-nyembah, mengharapkan cintaku. Jangan mimpi. Brahma sudah punya dua orang istri yang sangat cantik. Saya cukup kenal watak lelaki. Mereka tidak pernah puas. Sudahlah, Lasmini. Lebih baik kau cari pembesar Pajajaran. Ayah tamu. Ya, ya. Mulai nanti malam, kau menari lagi di sini. Kau boleh gait orang yang paling kaya di Kawali. Thank you.
Dia akan kujadikan istri. Terima kasih, Juragan. Selamat ya. Semua untuk kamu. Siapa namamu, Dik? Lasmini. Oh, Lasmini. Pulang. Ya pulang. Ini rumahku. Kok 4 hari? Harusnya kemarin. Tapi ada halangan. Beberapa pekerja mati. Tertimbun tanah longsor. Kalung siapa yang kamu pakai? Kalung saya. Ada orang baik hati memberi hadiah kemarin. Lebih baik kamu kembalikan. Kakang Tumenggung kok aneh. Pemberian dikembalikan, orangnya bisa tersinggung. Lapat, pemberian semacam itu pasti ada maksud-maksud tertentu. Curiga. Itu saja yang ada pada otak Kakang Tumenggung. Kakang sendiri tidak pernah memberikan saya apa-apa. Kalau aku mampu, pasti kubelikan yang lebih bagus malah. Kalau mampu, Kakang tidak akan pernah mampu. Kakang terlalu jujur. Sekarang saya makin yakin bahwa sebenarnya Kakang Tumenggung tidak pernah memikirkan saya. Kamu salah, Lapat. Aku malah terlalu mencintaimu. Aku tidak mau menghiasi tubuhmu dengan barang hasil kecurangan. Aku cuma diberi. Apakah salah aku menerima pemberian orang? Tergantung. Kalau pemberian itu tidak ada apa-apanya, boleh. Tapi, kalau pemberian itu mengharapkan sesuatu dariku, dari pangkatku, itu salah, dosa. Besok kembalikan. Tidak. Kembalikan. Tidak. Maafkan aku, Lapat. Suami macam itu perlu dikasih pelajaran, Dewi. Mungkin semua ini karena kesalahan saya. Sebenarnya saya cuma ingin bersahabat dengan pembesar-pembesar Madangkara. Siapa tahu, suatu saat saya bisa menawarkan barang dagangan saya. Anda tidak salah, Ki. Suami saya memang yang keterlaluan. Terus, apa yang harus saya lakukan? Ya, kalau perlu, tinggalkan saja dia. Bercerai? Tidak usah. Saya rasa, Nyi Dewi pulang saja ke rumah orang tua, ke desa. Pasti beliau akan kebingungan, kelabakan. Dan akhirnya beliau akan menjemput Nyi Dewi. Dan tentunya Nyi Dewi harus berpura-pura tidak butuh. Sudah 3 hari Tumenggung Aji Santa tidak berangkat, Gusti Prabu. Apa mungkin dia sakit? Hamba kurang tahu, Gusti Prabu. Menurut pekati di rumah beliau, mungkin Gusti Tumenggung pergi ke rumah mertuanya di desa Angsana untuk menengok istri beliau. Ada apa dengan istrinya? Hamba kurang tahu, Gusti Prabu. Suruh menghadap padaku kalau datang. Daulat, Gusti Prabu. Istri Tumenggung Aji Santa memang orangnya agak lain. Inginnya bermewah-mewah dan agak garang pada suami.
Ini sangat berbahaya, Kakang. Temenggung Aji Santa terlalu tua untuk mempersunting Nyilapat. Sebagai sesama wanita, Dinda Mantili tentu bisa memahami kalau Nyilapat itu melakukan hal-hal yang agak menekan Temenggung. Selama tidak mempengaruhi suaminya untuk berbuat aib, tidak ada salahnya. Itu hak Nyilapat. Yang jelas, Temenggung Aji Santa sudah mulai berani melalaikan tugasnya. Dan ada satu lagi yang harus kita selidiki, Kakang. Kelihatannya Nyilapat akrab sekali dengan Bukarti. Siapa Bukarti? Salah satu orang Kuntala yang kita ampuni sesudah mereka menyerah. Dia kini telah membuka sebuah penginapan di dekat pasar. Saya curiga, jangan-jangan usaha penginapan itu hanya untuk kedok. Sebentar lagi, Bentar dan Paksi akan punya kawan bermain. Aku... Jadi apa-apa. Dinda Mantili ikut saya. Kanda Harnum dan Kanda Paramita tunggu di istana. Thank you.
Hentikan, Kakang! Hentikan! Seluruh jagat ini akan hancur kalau Kakang mengikuti hawa nafsu. Dan kalau Kakang melakukan itu, artinya Kakang sudah mendahului kehendak dewa. Kakang telah menyalahi kodrat sebagai makhluk. Ini pengingat besar kepadaku. Mereka menginjak-injak harga diriku. Bukan hanya Kakang sendiri yang terhina, tapi semua rakyat Madangkara. Semua yang telah mencucurkan keringat membangun pesanggrahan ini merasakan apa yang telah Kakang rasakan. Pengacau-pengacau itu, mereka pasti orang-orang Kuntala. Aku akan cari sendiri pengacau-pengacau itu. Kalian cepat kembali ke Madangkara. Aku khawatir ada apa-apa. Suruh Panglima Ringkin Gumati dan Senopati yang lain bersiap siaga. Kelihatannya pengacauan ini sudah direncanakan. Baik, Gusti Prabu. Tentang pesanggrahan ini, apa langsung dibangun kembali? Sesudah aku kembali. Ampun, Gusti Prabu. Hamba demam pulasan. Hamba melihat dengan mata kepala hamba sendiri. Yang membakar pesanggrahan ini semuanya orang yang berpakaian warna merah dan topi muka berwarna hitam. Salah seorang di antara mereka ada seorang perempuan. Jangan-jangan gerombolan hantu merah, pembunuh-pembunuh bayaran. Pemimpinnya suami istri yang bernama Saduma dan Dewi Alitamis. Aku kenal orang-orang itu. Tapi yang aku tahu gerombolan itu sudah bubar. Kakang Brahma, lebih baik saya ikut. Supaya cepat selesai. Kakang Gutawa, saya kira mampu memimpin Madangkara kalau terjadi sesuatu. Begitu juga baik, Gusti Prabu. Sebab mereka selalu berpencar kalau sudah menjalankan tugas. Thank you.
nekat melakukan rencananya. Ya! Bantuan kita, pasukan Panghar akan menang. Dia akan menjadi sombong. Jangan-jangan dia akan mengangkat diri sebagai Raja Madangkara. Kesempatan ini cukup baik, Kijara. Brahma pasti tidak berada di tempat. Kamu pikir saya takut dengan Brahma? Ilmu serat jiwa yang dia miliki bukan apa-apa dibanding dengan ajian Waringin Sungsang milik kita. Betul kata Kijara. Kita akan rebut Madangkara dengan cara kita sendiri. Kamu juga yang membakar pasang dengan untuk sekali ini kalian tidak akan kuampuni. Orang Kuntala tidak akan pernah menyerah. Ayo, tusukkan kerismu Patih Kutawa. Dewi tidak apa-apa? Tidak, tapi Kanda Pramita masih tetap hebat. Jangan berlebihan, Dinda Harlung. Dalam keadaan perut seperti ini, dia masih bisa melompat dan menebas leher musuh. Dinda tidak apa-apa? Tidak, cuma capek. Wah, Harlung memang hebat, Romo. Sayang, ibu tidak ada. Kalau ada, pasti seru. Iya, iya, iya. Yang penting semuanya selamat. Kamu bagaimana, Bentar? Saya melawan semampu saya, Paman. Ayo, Kang, kurang ke pasar. Ya, orang tengah ke sawah lah, tuh. Ayo, ayo, ayo. Mana tuh baloknya? Mana, Kang? Iya, iya, gua. Mana, Kang? Ayo, angkat. Terus, taruh di atas. Iya. Kok
Sekolah Filfo, desain. 10. Pojok, dari pojok. Itu yang salah tumpuk semuanya. Bongkeng? Ya. Halo, harus telah fitan. Habis sudah. Aku ingin tanya sesuatu. Penting sekali. Gembil, teruskan pekerjaan. Awas, jangan mau ditipu orang Parsi itu. Baikkan. Ayolah, Bongkeng. Jangan takut. Aku akan melindungimu. Kukira kamulah satu-satunya orang Kuntala yang mengerti sikap Madangkara. Pemimpinnya, Ki Demang Cempaka sendiri. Dia menghimpun dana dan daya dari semua orang Kuntala, dengan baik-baik maupun dengan paksa. Kijara dan Lugina juga ada di belakang mereka. Murid Paneman Pasupati. Pasti mereka bukan orang sembarangan. Hamba sudah sering memperingatkan tentang orang Kuntala itu pada Den Ayu Mantili. Tapi tidak pernah ditanggapi Gusti Prabu. Terima kasih, Bongkeng. Hampir semuanya habis. Raden Panglar tewas dibunuh. Kawan-kawan yang lain mana? Prajurit Madangkara akan menyerbu kemari. Ya, ya, kita siap. Panggil ke Demang. Ya. Istirahat dulu, Kang. Semuanya hancur gitu, Mang. Bicara yang benar. Raden Panglar tewas dibunuh Kotawa. Aduh, pasukan yang lain. Kang, tolong. Dibantai prajurit Madangkara. Dan ada juga yang dilancar oleh rakyat. Kijara dan Lugina tidak membantu. Tidak. Ketibasan. Pikir. Aduh. Kamu harus bertanggung jawab atas pembakaran pesanggrahan dan pengerusakan kuburan guruku Ki Demang. Serang. Sebenarnya nyawamu masih belum cukup untuk menebus penghinaan pada guruku. Pun Gusti Prabu, jangan bodoh. Kamu pikir pantas aku mengampuni orang macam kamu? Berapa kali kamu berkhianat pada Madangkara? Berapa kali kamu berusaha menghancurkan wibawaku? Hamba menyesal, Gusti Prabu. Baik. Katakan dulu di mana persembunyian orang-orang hantu merah yang kamu sewa. Di sungai Kalung. Beritahu seluruh rakyat Kuntala bahwa raja busuk ini sudah mati oleh tanganku. Kita harus siap-siap, Ki Demang. Dewi Mantili, Gotawa dan Panglima Ringkin pasti akan menuntut balas. Apa susahnya menghadapi mereka kalau rajanya saja sudah mampus oleh tanganku? Sembarangan. Benar katamu, Ki Demang. Ah.
Kamu tidak perlu tanya. Yang penting kamu ikuti. Kamu tahu istriku itu banyak yang ngincer di kota ini? Tadinya saya juga ikut. Terus dipanggil sama Den Lasmini. Bagong, sini. Saya datang. Terus? Terus ditampar. Terus? Terus diancam. Diancam? Iya, awas katanya. Berani ngikut, saya bunuh. Gitu. Itu yang paling aku tidak suka. Sedikit-sedikit bunuh. Sedikit-sedikit bunuh. Perempuan macam apa itu? Lasmini. Dari sore aku cemas memikirkan kamu, Lasmini. Siapa suruh cemas? Aku bukan anak kecil, Kakang Basra. Bahkan ke seberang lautan, aku sudah pernah pergi sendiri. Dari mana saja kamu? Jalan-jalan dengan Ranggaweni. Dia benar-benar lelaki pemberani. Kamu pergi dengan Ranggaweni? Iya. Bahaya. Bahaya. Kenapa? Tidak boleh aku pergi dengan dia? Boleh. Atau aku harus berkurung terus di rumah ini dengan Akang? Bosan. Maksudku kalau sudah dengan wanita, Ranggaweni itu bahaya, Lasmini. Di mana persembunyian kawanmu yang lain? Kadama, keluar kau!
yang membakar pesantren kami? Iya, kami menerima 1000 keping emas untuk itu. Artinya, kalian siap untuk menerima hukuman? Lebih dari itu, kami siap, kalau kamu mampu. Ngantili, jangan kira kamu orang paling jago di dunia ini. Sudah lama kami cari kesempatan untuk membunuh kamu juga Brahma. Itu sebabnya kami terima tawaran orang Kuntala yang juga membenci kalian. Seorang pahlawan Madangkara. Selamat jalan, Mantili. Kamu harus menerima hukumannya setimpal, Sadoma. Menghancurkan kuburan guruku berarti menginjak-injak kepalaku. Pulang yuk. Kau pulang sendiri, tapi aku suka pada orang-orang gagah. Thank you.
apa kamu di sini? Aku sudah ikuti nasihatmu untuk kembali ke Pajajaran. Aku sudah berusaha untuk jadi orang baik-baik. Sekarang aku sudah menikah. Tapi terus terang, aku tidak pernah bahagia. Karena kamu tidak pernah tulus menjalankan suratan Dewata. Kamu selalu menginginkan sesuatu di atas kemampuanmu, di atas kepastian nasibmu. Dari kecil, aku tidak pernah mendapat cinta yang tulus. Semua kekasihku hanya mengingini tubuhku, bukan aku seutuhnya. Juga dia. Mampukah manusia selalu hidup dalam kepura-puraan selama hidupnya? Mudah-mudahan Dewata akan mengabulkan apa yang kau inginkan. Aku ingin Paduka mau menerima cintaku. Terkutuk diriku kalau aku tidak benar-benar mencintai Paduka. Itulah kebahagiaan yang aku dambakan. Ini tidak boleh terjadi. Karena sebaik-baik kebahagiaan tidak merugikan kebahagiaan orang lain. Kebahagiaan kedua istriku akan terganggu. Kakang Brahma! Janganlah jadi perempuan binal itu! Aku sangat mencintai Paduka. Tapi adikmu itu ingin sekali aku menghancurkan bibirnya yang culas. Mau apalagi kamu perempuan busuk? Kakakku tidak akan mau berdampingan dengan perempuan pengganggu suami orang macam kamu. Apa ada larangan mencintai suami orang? Terus terang, aku mencintai Paduka Brahma. Kamu mau apa? Berdebah! Tidak usah menambah musuh. Kita kembali ke Madangkara. Aku khawatir terjadi sesuatu yang tidak menyenangkan. Lasmini, coba kau renungi nasihatku tadi. Pulang yuk. Selidiki rumah Bukarti. Dari Demang Cempaka aku mendapat kabar bahwa orang-orang yang menginap di sana, kebanyakan juga orang-orang Kuntala yang masih menaruh dendam pada Madangkara. Ternyata istri Tumenggung Aji Santa juga dipengaruhi oleh Bukarti. Dia mengirim hadiah-hadiah pada Nyilapat dengan imbalan mengajak kerja orang-orang dari Kademangan Cempaka. Tapi Dewata tidak akan pernah merestui perbuatan salah. Benar, Kanda Prabu. Yang penting, segala sesuatunya sudah diselesaikan dengan selamat. Mengenai tugas penyelidikan, saya minta diberi wewenang bersama Kakang Kutawa. Mereka bukan orang-orang sembarangan. Aku mendapat berita, murid-murid Paneman Pasopati dari Gunung Sabah ada di antara mereka. Hamba sanggup, Gusti Prabu. Kita harus bergerak terus, Kijara. Jangan mandek, karena mandek berarti mati. Saya akan buka tempat perjudian. Pelacuran. Dari sana sumber dana bisa kita dapatkan dengan mudah. Hati-hati, Bukarti. Jangan khawatir. Kirimkan surat-surat ini kepada seluruh orang Kuntala yang ada di Pajajaran, Sumedang Larang, maupun di Tanjung Singguru. Baik. Kalian baik. Harus menyamar. Baik. Hilangkan sama sekali watak dan kebiasaan kalian sebagai orang Kuntala. Baik. Hidup Kuntala! Hidup! Bukarti! Dan seluruh penghuni rumah penginapan ini, cepat keluar! Siaga! Yuk! Jangan mencoba melarikan diri. Kami akan berlaku baik-baik. Ternyata kamu telah menyalahi kebebasan yang kami berikan, Bukarti. Kalian telah menyusun kembali sebuah pemberontakan. Kami tidak akan pernah berhenti memusuhi negerimu. Biadab. Kejar. Yeah.
Kalian tidak akan mampu menandingi mereka. Ternyata mereka adalah setan korak, setan gatong brama. Saya pernah dihadang waktu mengadakan perondaan dekat kademangan sepaka. Pasti murid-murid ini sabah. Pukulan tadi adalah tahap paling bawah dari ajian waring sungsang. Biar aku yang mengejar. Tunggu. Yeah!
pergi. Bunuh dia. Cepat. Ayo duduk, Lukina. Aku akan menolongmu. Lukina lari. Sebenarnya Brahma sudah pingsan. Kalau benar dia pingsan, berarti ajian Mering Sungsang sebenarnya lebih tinggi dari ajian Serat Jiwa. Ya. Untung urat-urat jantungmu tidak sampai hancur. Ternyata Kakang Pasupati berhasil menciptakan ilmu yang lebih tinggi dari Serat Jiwa. Menguasai aji lampah lumpuh dengan baik, Dinda Brahma. Kiastagina pasti bangga punya murid seperti Dinda. Terima kasih Kanda Jaglomayung. Mungkin saya segera akan kembali ke Madangkara. Sebaiknya pembangunan dimulai lagi, terutama dahulukan pemugaran kuburan Eyang Guru Astagina, juga Pasanggrahan Kramat. Saya tidak mau mendengar Tumenggung Aji Santa dipengaruhi oleh istri lagi. Dan kau panglima ringkin ku mati. Daulat Gusti Dewi. Terus awasi orang-orang Kuntala yang masih tersisa di Madangkara. Kalau mereka melakukan gerakan yang mencurigakan, tangkap dan hukum mereka. Baik Gusti. Pengalaman selalu mengatakan mereka tidak pernah senang kalau negara kita jaya. Sebaiknya salah satu di antara kita harus ada yang pergi mencari Kakang Brahma. Sudah satu purnama beliau meninggalkan Madangkara.
Saya khawatir kalau ada apa-apa dengan beliau. Kanda Dewi tidak perlu khawatir. Sebab bila terjadi sesuatu yang menimpa Gusti Prabu, Raja Wali Sakti pasti akan membawanya kemari. Saya tahu. Tapi begitu lama. Saya cemas kalau Kakang Brahma tidak menyaksikan kelahiran bayi ini. Tidak bisa seenaknya kamu pergi meninggalkan aku. Aku sudah keluar biaya banyak untuk kamu. Masa bodoh? Aku sudah tidak betah tinggal di Kawali. Aku mau ikut orang-orang yang pindah ke Tegal Paku Jajar. Biar lebih dekat dengan pemerintah. Biar dekat Ranggaweni. Lasmini, kamu harus tahu, kota yang baru dibangun itu kurang cocok untuk pedagang macam aku. Yang pedagang kan Akang, bukan aku. Jadi niatmu untuk pindah tidak bisa ditawar-tawar lagi. Pindahnya tahun depan saja misalnya. Sebenarnya Juragan Basra sudah menyerahkan Nyonya untuk kami santap. Lanjutkan permainan kita tempo hari. Anda benar-benar luar biasa. Tidak usah basa-basi, Kijara. Kalianlah yang sebenarnya hebat. Kalau kalian mau, mampu membunuhku. Bagaimana kalau kita mulai? Yeah!
ampuni hamba, Gusti Brahma. Kami berjanji tidak akan mengajuk lagi. Kakang, Kakang Brahma, bunuh saja mereka. Kalau diampuni, mereka pasti akan membuat kekacauan lagi. Jangan, Mantini. Bukan perbuatan seorang kesatria membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Mari pulang. Aku takut Harnum akan melahirkan.